Balik lagi di Belajar Kamera bersama sewakamera.sby. Di konten kali ini aku bakal ngerekomendasiin 5 mirrorless di bawah 100.000 dengan kualitas yang bagus tentunya. Oke. Aku bakal ngerekomendasiin dari kamera Canon, Sony, Fuji sampai Lumix. Yang pertama ada Sony A5000. Ini kamera yang kecil dengan lensa kitnya adalah 16-50 dengan diafragma awal 3,5 sampai 5,6 dan juga dia memiliki fitur vlog atau selfie. Buat kalian yang suka selfie atau vlog, itu sangat dimudahkan banget dengan adanya Sony A5000 ini. Dan juga di Sony A5000 ini juga memiliki continuous focus hingga 25 titik AF. Ya mungkin buat kalau vlogging gini terus pindah-pindah tempat kan otomatis kan ganti fokus dan zooming zoom out juga. Dan ini sangat recommended banget buat kalian yang suka vlog. Dan juga di kamera Sony A5000 ini sudah ada NFC-nya. NFC itu buat kita nggak perlu lah kayak copot memori terus kita harus pasang ke komputer atau laptop buat mindahin file. Dia sudah bisa langsung mindah langsung dari kameranya. Ya nggak perlu ribet, tinggal download aplikasinya aja, tinggal sambungin wifi, udah tinggal transfer file, kelar. Dan buat harga sewanya Sony A5000 ini cuma 80.000 aja. Gimana? 80.000 udah dapat kualitas full HD 1080 dengan 30 fps, dan tentunya cocok banget buat kalian yang suka vlogging. Oke, yang kedua kita ada dari Fujifilm, yaitu Fujifilm XA10. Ya, ini dia. Fujifilm XA10 ini hampir sama dengan Sony A5000. Dia juga ada fitur buat selfie atau vlog. Dan juga dia memiliki NFC buat mindah transfer file langsung dari kameranya. Dan di lensanya ini dia menggunakan lensa kit 15-45 dengan diafragma 3,5 sampai 5,6 juga. Dan juga dia memiliki 6 fps continuous speed video. Dan di kamera ini sudah di settingan kameranya ini udah sampai 30 fps dengan kapasitas video full HD. Dan kelebihannya lagi di layarnya ini kita bisa atur kemana, ya nggak bisa kemana aja sih, tapi banyak pilihannya ketimbang dengan Sony A5000. Dia cuma bisa naik turun aja. Kalau di XA10 kita bisa lihat ke gini ke atas, bisa dibuat vlogging juga, tapi sangat rentan banget dengan kabel fleksibel yang ada di LCD ini. Dan sama halnya juga dengan Sony A5000, dia juga memiliki tapi lebih tinggi 49 titik fokus. Jadi autofokusnya bisa dirata-rata lebih cepat ketimbang Sony A5000 buat foto, dan tentunya sangat recommended banget buat foto makro atau food photography, itu juga bisa. Oke. Di kamera XA10 ini sama harganya dengan Sony A5000. Kamera ini harga sewanya per hari cuma 80.000 aja. Dengan kualitas dan fitur yang sangat banyak dengan harga 5.000 ya worth it banget sih buat kalian coba. Oke, yang ketiga kita ada Canon M100. Ini dia. Di kamera Canon M100 ini sama dengan kedua kamera ini. Di kamera Canon M100 juga bisa mode vlogging, tapi mode vloggingnya hampir mirip dengan Sony A5000. Dan di kamera Canon M100 ini ada kelebihannya, yaitu AF tracking. Jadi kita bisa follow AF sesuai apa yang kita mau tanpa ada kayak ya misalnya kayak ngatur fokus lagi dan lain-lain seperti itu. Di kamera Canon M100 ini ISO-nya itu sudah sampai
25600. Ya. 25600 ISO-nya. Dan di kamera ini itu juga sudah bisa high speed continuous buat kalian yang enggak ngejar momen gitu ya. Ngejar momen kalau enggak foto orang yang lagi sport atau bersepeda atau lagi berolahraga kan harus butuh gak cepet kan cus gitu. Ini sudah rekomen banget buat kalian pakai di mode sport. Oke, di kamera Canon M100 ini harga sewa perharinya itu cuma 90.000 aja dengan fitur yang ada AF tracking, high speed continuous dan ISO udah bisa 25.600 ya, bisa minimal. Dan kamera ini juga udah bisa meminimalisir noise. Oke, kita lanjut aja. Sebelum kita lanjut, kita turunin dulu aja kameranya biar tidak terlalu sumpuk di atas ini. Oke, yang selanjutnya itu ada Panasonic Lumix GF9. Ya, si kamera mungil ini, sekecil ini, udah bisa 4K. Dan selain 4K, dia sudah bisa 1080 alias Full HD dengan FPS hingga 60 fps, dan sama dengan M100 di kamera ini ISO-nya hingga sampai 25600 juga udah bisa, dan di LCD-nya sama juga. Kebanyakan mirrorless sekarang udah bisa mode vlogging lah ya, seperti ini. Dan juga di kamera ini itu sudah memiliki fitur touchscreen, sama dengan kamera ketiga kamera tadi itu juga ada fitur touchscreennya juga. Dan di kamera Panasonic Lumix GF9 ini harga sewa perharinya itu cuma 100.000 aja. Dengan harga segini dapat fitur 4K lagi, mantep bukan? Oke, yang terakhir ini agak naik dikit lah dari harga 100.000, harganya 110.000 per set sewa perharinya, yaitu ada, ya mungkin kalian udah tahu ya, Sony Alpha 6000. Ya, Sony Alpha 6000 ini sering banget digunakan oleh videographer dan juga fotografer. Di kamera ini tuh sudah memiliki fitur 60 fps, tentunya dengan lensa kitnya itu 16-50 dengan bukaan lensa awal 3,5, memiliki AF tracking yang ya AF continuous yang udah bagus. Dan kamera ini itu harga sewa perharinya itu cuma 110.000 aja. Oke, itu tadi adalah rekomendasi 5 kamera mirrorless yang harganya di bawah 110.000 lah ya, karena adanya Sony A6000 ini. Jadi buat kalian yang masih gak tanya-tanya apa aja sih keunggulannya mirrorless ini, semua kamera itu memiliki nilai plus dan minusnya masing-masing. Lah, gimana? Kalian tertarik dari 5 mirrorless tadi, kalian tertarik ke mirrorless yang mana? Ada Fujifilm, Sony, Canon, dan juga Lumix. Dan aku udah terterakan harga-harga sewa perharinya. Atau langsung follow IG-nya aja di sewakamera.sp. Oke, buat kalian yang merasa kayak terbantu tentang penjelasan kamera-kamera mirrorless ini, jangan lupa like dan jangan lupa komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, di bawah ini. Saya Lutfi, saya pamit. Terima kasih.